yang ribut di medsos tentang Ibu Ros dengan Dewi Persik, kita laksanakan hari ini mediasi. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja yang menyatakan apa yang di apa hasil dari mediasi tersebut. Ya. Tapi dilanjutkan nggak Pak kira-kira Pak? Ya, biar didengarkan dulu. Masih. Dengarkan dulu apa dari masing-masing pihak. Ya, masalah lanjut tidak lanjut itu gampang. Ya, paham. Dan, apa sempat berjalan dengan aman di dalam dan? Acar, makanya kan tadi kan tidak ada tanda-tanda masuk dari sini. Dan ditangkapnya kapan dan kalau boleh tahu tanggalnya? 4 hari yang lalu. Di mana, di daerah mana? Di sana, di sana. Statusnya masih saksi atau sebenarnya? Ya, kan tidak boleh dijawab, ditanya begitu. Itu kan mediasi. Kalau mediasi tidak ketemu, baru kita dijelaskan siapa tersangka, siapa jadi saksi, kan begitu. Jadi jangan ditanya dulu. Biarkan dijelaskan oleh masing-masing dulu, nanti baru kesimpulannya apa. Rekan-rekan masih tahu. Oke. Lokasinya mana, Pak? Lokasinya, Pak? Kamera, Mbak. Karena ini selama ini pernyataan-pernyataan saya gitu ya kan, itu dampaknya buruk. Gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu. Saya menyesali, saya minta maaf ya. Ternyata Mami DP itu aslinya baik. Tapi awalnya kenapa sih? Alasannya apa? Alasannya kemarin kan karena rame-rame di media sosial itu kan, jadi kan saya kan termasuk apa ya kurang bisa mengontrol waktu itu, jadi ikut-ikut terpengaruh rame-rame media sosial waktu itu kan. Katanya kan permintaan maafnya diterima gak, Mbak? Maaf deh. Permintaan maafnya diterima gak tadi omong? Sebentar dong, permintaan kita. Permintaan maafnya seperti apa? Saya minta maaf sama Mami DP. Saya selama ini sudah salah menilai Mami DP. Saya salah paham gitu, ternyata yang saya lihat di media itu tidak sama dengan aslinya dia gitu ya kan. Nah setelah ketemu aslinya ternyata dia baik banget. Sempat ngira nggak dibawa ke polisi, Bu? Kalau diproses hukum gimana, Bu?